Tiga persenjataan Rusia paling canggih di dunia. Yang pertama, S-4 Triumph. Senjata ini merupakan sistem pertahanan Rusia yang terkenal tangguh. Dalam NATO biasanya menggunakan kode Growler. Sistem pertahanan ini mempunyai kelebihan daripada yang lainnya, karena bisa mendeteksi target udara dalam radius hingga 600 km. Yang kedua, tank T-14 Armata. Tank menjadi salah satu senjata yang paling dominan dalam pertahanan dan menyerang. Salah satu tank terbaru yang menjadi tonggak sejarah dalam pengembangan teknologi lapis baja berat abad ke-21 adalah T-14 Armata. Tiga, rudal nuklir Avangard. Pada akhir 2018, Presiden Vladimir Putin secara pribadi misil balistik antar benua terbaru Avangard. Rencananya rudal ini akan digunakan untuk pasukan rudal Rusia. Rudal Avangard sebagai pertanda dalam kemajuan roket di Rusia. Berbeda dengan roket sebelumnya, Avangard mampu terbang tinggi dengan bantuan kekuatan hipersonik melewati pertahanan rudal musuh. Sampai saat ini, belum ada rudal lain di dunia yang memiliki kemampuan melebihi kekuatan Avangard. Daya ledak rudal ini 130 kali lebih kuat dari ledakan yang menghancurkan Hiroshima. Untuk kecepatan melajunya, rudal ini mampu menyasar target musuh dan kecepatan 24.000 km per jam.